Assalamualaikum dan hi guys, saya Ari Ismail dan selamat datang ke channel Mobile Jaya. Jadi dekat tangan saya ni ada sebuah kotak kuning. Tak lain tak bukanlah, ini merupakan telefon terbaru daripada Realme. Tapi kali ni mereka bukan lagi bawa masuk Realme C Series, tapi ini merupakan siri baru iaitu Realme Narzo. First time ke Malaysia melalui model Realme Narzo 20 Pro. Actually, siri ni direka untuk entertainment yang mana dia berdasarkan 5 konsep berdasarkan akronim Narzo ni. Yang pertama sekali, Next Level Camera, A-Class Processor, Remarkable Battery, Zenith of Design dan Outstanding Display. Jadi sebelum tu, kita nak tengoklah apa yang ada dekat kotak ni. Yang mana dekat bahagian belakang ni ada tulislah berapa fungsi dekat phone ni. Yang pertama sekali ialah fungsi 65W Super Dark Charge dengan bateri berkapasiti 4500mAh. Lepas tu dia guna chipset Helio G95 Gaming Processor, yang mana ini merupakan chipset paling baru daripada keluarga G Series. Dan phone ni antara phone yang terawal lah untuk gunakan chipset ni. Lepas tu dia ada 90Hz Ultra Smooth Display. Wah, ini dah macam Realme 7 Series. Dan ada kamera 48 AI Quad Camera, yang mana kita akan tengok selepas ni. Dan warna dekat tangan saya ni menggunakan warna Black Ninja. Dan satu lagi warna ialah White Knight atau Putih Pahlawan. Dan varian dekat tangan saya ni menggunakan varian 8GB RAM dengan storage 128GB. Jadi kita dah tengok dia punya apa yang terkandung dekat kotak ni. Dan kita nak buka lah apa yang ada pula dekat dalam kotak ni. Okay, kita nak buka kotak ni. Alright. Okay, so inilah yang berada dalam kotak. Dia ada tulis, "Hey, welcome to Realme family." So kita buka compartment atas ni, kita nak tengok apa yang ada dekat dalam ni. Okay, dekat dalam ni ada quick start guide dan adalah berapa warranty. Dan juga ada aksesori silicone case yang mana kita akan pakai dekat phone ni nanti. Lepas tu kita akan keluarkan phone ni. Okay, dekat dalam ni kita keluarkan USB cable, yang mana USB cable ni menggunakan sambungan USB A ke sambungan USB C. Lepas tu dia ada SIM ejector dekat bahagian bawah kabel tadi. Dan finally, kepala charger yang sangat berharga ketika ini. Di saat company lain suruh beli charger baru, yang Realme ni dia siap bagi charger 65W dekat dalam kotak ni. Jadi dekat atas ni menggunakan sambungan USB A dengan sambungan USB A dekat kabel ni. So korang connect saja. Jadi itu saja yang ada dekat dalam kotak, yang mana kita akan simpan semua aksesori ni. Dan kita nak tengok apa yang terkandung dekat dalam phone ni. Jadi inilah dia Narzo 20 Pro, yang mana dekat tangan saya ni merupakan warna Black Ninja. Yang mana saya suka dengan belakang ni, dia ada kemasan corak V tu, yang mana melambangkan victory. Dan kita akan pakai dia punya silicone case ni. Kita nak tengok macam mana rupa dia. Jadi inilah dia rupa lepas pakai silicone case. Jadi bila pakai silicone case ni, kita rasa pun lagi sedap nak pegang dan rasa lagi secure bila dekat tangan. Okey, jadi kita nak tengok dia punya kedudukan butang dan kita akan keluarkan silicone case ni balik. Okey, dekat bahagian kanan ni ada butang power button yang mana turut berfungsi sebagai fingerprint scanner, yang mana kita akan test fingerprint scanner dia. Oh, memang laju. Okey, dekat bahagian kiri ada slot yang mana kita akan buka slot SIM tray ni. Okey, maknanya dia bagi kat sini, dia bagi 3 slot yang berasingan, yang mana korang boleh masukkan dual SIM dengan kad micro SD. Lepas tu kat bahagian bawah ni ada butang volume button. Dekat bahagian atas tak ada sebarang IR blaster. Dan dekat bahagian bawah ada earphone jack 3.5mm dan USB-C. Untuk skrin dia, dia guna skrin 65 inci IPS LCD dengan resolusi Full HD. Yang mana yang best ni dekat phone ni, dia gunakan refresh rate 90Hz. Jadi korang boleh tengok lah bila korang scroll ataupun navigate something, korang akan nampak dia punya animation tu lagi smooth banding skrin 60Hz biasa. Okey, dia punya speaker dekat bahagian bawah, yang mana dia guna mono saja. Jadi kita nak test lah bunyi speaker daripada phone ni. Bunyi speaker dia memang agak kuat. Kalau kita buka full blast tu boleh dengar dia punya bass, dia punya clarity. Cuma dia taklah sedap macam phone yang guna stereo speaker. Untuk performance, phone ni boleh dikatakan antara yang terawal guna chipset Helio G95. Dan dia punya performance tu boleh dikatakan hampir saing-saing lah, macam Helio G90 ataupun Snapdragon 730.
Dan dekat dalam ni pun dia guna 8GB RAM dengan storage 128GB UFS. Jadi memang sedap lah kalau nak guna untuk gaming ataupun nak guna untuk long term. Tapi yang best phone ni, dia ada carbon fiber cooling system yang mana boleh kurangkan haba phone ni sebanyak 86%. Jadi secara tak langsung, boleh maintain performance phone ni ketika gaming. Dan dekat dalam ni pun dia guna Realme UI berasaskan Android 10. Jadi interface dia memang nampak colourful, macam korang tengok dekat phone Realme yang lain. Untuk kamera dia, dia guna setup 4 kamera dengan sensor 48MP, sensor 16MP ultrawide, sensor 2MP makro dan sensor 2MP untuk portrait mode. Dekat dalam app kamera ni, korang boleh cubalah beberapa fungsi, antaranya fungsi nightscape, lepas tu dia ada fungsi portrait mode, ada fungsi 48MP dan ada sejumlah fungsi seperti timelapse, ultra makro, slow-mo, expert dan panorama. Ok, jadi kita nak test lah kamera 48MP dekat phone ni. Jadi kita ambil satu model kita, iaitu Super Mario. Kita nak try ambil sekilas pandang. 1, 2, 3. Alright, so kita tengok hasil kualiti dia. Oh, ok, gambar dia memang nampak sharp. Kita boleh nampak dia punya sharpness tu dah dinaikkan. Yang sebelum ambil tu memang kita nampak gambar dia agak soft, tapi lepas ambil gambar tu, gambar tu terus jadi sharp. And dia sebab dia ada naikkan dia punya sharpness. Untuk kamera depan dia, dia guna kamera 16MP. Jadi kita nak test sikit selfie menggunakan phone ni. Jadi kita test satu gambar. 1, 2. Alright, dia punya kualiti dia, wah, nampak sharp eh. Dan saya tutup beautify effect tu, memang dah nampak lah dia punya kulit tu nampak lebih neutral and dia tak ada rasa fake sangat. And dan saya punya jerawat pun masih jelas dekat dalam gambar selfie ni. Dan untuk video recording dia, dia boleh record video sampai resolusi 4K. Dan dekat dalam ni pun ada Ultra Image Stabilization untuk menstabilkan lagi rakaman video. Dan benda yang best dekat phone ni, of course dia punya fungsi fast charging dia, 65W Super Dad, yang mana ini antara yang terlaju untuk phone mid-range setakat ini. Kalau tengok dekat website Realme, Realme kata kapasiti bateri 4500mAh dekat phone ni boleh di-charge dari kosong hingga 100% dalam masa hanya 38 minit sahaja, yang mana itu merupakan sangat impresif untuk sebuah phone mid-range. Jadi buat masa ni, phone ni tak ada lagi harga rasmi, tapi yang pastinya phone ni akan dijual dekat Malaysia tak lama lagi. Jadi nantikan review saya mengenai Narzo 20 Pro ni, yang mana saya akan test dari segi performance, kamera dan juga battery life dia. Jadi itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe, sebab lepas ni kita akan ada review Oqitel WP6, iaitu phone tahan lasak dengan bateri 10,000mAh, dan review Google Pixel 3, iaitu phone dengan Snapdragon 845 yang mempunyai kupaian kamera yang lawa. Macam biasa, kalau korang ada sebarang soalan ke cadangan ke, jangan segan silu untuk tinggalkan dekat bahagian komen di bahagian bawah ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan waktu. Assalamualaikum dan bye-bye.